Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Rahimah Binti Razak. Saya akan menceritakan tentang interaksi desa bandar terhadap transformasi desa. Pada era globalisasi yang pesat membangun ini, perkembangan bandar di Malaysia semakin hari semakin meningkat seiring dengan kecanggihan teknologi dan tenaga buruh mahir yang sangat membantu dalam memajukan sesebuah negara, khususnya dapat dilihat dengan jelas di Malaysia. Pembangunan pembandaran di Malaysia kian-kian dibangunkan, tidak kira dalam kegiatan pengangkutan, perindustrian dan pertanian. Hal ini diperkatakan demikian kerana disebabkan oleh interaksi desa bandar yang mendorong kepada proses pembandaran seperti transformasi desa menjadi sebuah bandar. Jika mendengar perkataan desa ataupun kampung, minda akan membayangkan tentang suasana hijau, sawah padi, udara yang bersih dan nyaman, rumah-rumah kayu, sungai dan kanak-kanak yang bebas berlari dan bermain tanpa memikirkan bahaya di luar sana. Manakala, apabila mendengar perkataan bandar, minda akan terus membayangkan bangunan-bangunan yang tinggi, kemudahan infrastruktur yang lengkap, kesesakan lalu lintas dan pusat pembelanjaan yang sangat besar. Terdapat perbezaan yang sangat ketara antara perkataan desa dan juga bandar apabila kita membayangkan. Namun begitu, sebenarnya interaksi antara desa dan bandar inilah yang membawa kepada kemajuan kerana kedua-dua ini saling bergantungan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Contohnya, bagi bandar, bandar memerlukan bahan-bahan mentah dan hasil tanaman yang terdapat di kawasan desa, manakala desa juga pula memerlukan prasarana untuk menjual produk-produk yang dijual serta memerlukan kecanggihan teknologi daripada bandar untuk memajukan desa menjadi sebuah bandar. Desa boleh menjadi bandar disebabkan oleh proses rebakan. Transformasi desa merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses permodenan dan pembandaran. Transformasi desa berlaku dengan begitu pesat, dipengaruhi oleh dasar dan strategi pembangunan desa yang digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan sejak merdeka lagi, terutama selepas tahun 1970-an. Bagaimana perubahan desa berlaku memang tidak dapat dinafikan arus pemodenan dan pembangunan yang kiat berlangsung di negara kita pada masa kini turut memberi impak kepada pertempatan desa dengan mengubah wajah kawasan desa daripada pelbagai aspek, khususnya pembangunan dalam aspek sosioekonomi. Data-data atau contoh-contoh yang telah dinyatakan seperti ini membuktikan hal ini. Malah, dasar dan strategi pembangunan desa juga turut diakui menjadi faktor utama perubahan itu. Umumnya, terdapat 4 cara yang boleh menerangkan bagaimana sosioekonomi negara mengalami perubahan ataupun transformasi, iaitu saling kebergantungan desa bandar, perbandaran desa, perancangan desa dan pemodenan ekonomi desa. Saling kebergantungan desa bandar bermaksud saling hubungan di antara pertempatan desa dengan bandar. Hubungan ini ditunjukkan melalui interaksi penduduk. Interaksi berlaku dalam bentuk kunjungan penduduk desa ke bandar. Bandar berfungsi menjadikan peluang pekerjaan, punca maklumat dan inovasi, barangan dan kemudahan perkhidmatan. Oleh itu, penduduk desa ke bandar untuk bekerja menggunakan barangan dan perkhidmatan, memasarkan produk desa. Untuk menjadikan interaksi ini berkesan, maka rangkaian perhubungan melalui jalan pengangkutan, media masa dan rangkaian komunikasi lain mesti diwujudkan dan dipertingkatkan mutunya. Rangkaian perhubungan ini akan menghasilkan pola aliran seperti perjalanan penduduk,
perpindahan penduduk, pengangkutan barangan, penyebaran maklumat dan sebagainya. Dari desa ke bandar atau sebaliknya, interaksi desa bandar ini menyebabkan proses pawaran inovasi berlaku secara berlanjutan dan akhirnya penduduk desa akan mengalami perubahan. Perubahan yang berlaku meliputi aspek pekerjaan, cara hidup, sikap, pendidikan, keadaan kesihatan dan persekitaran tempat kediaman. Proses perubahan desa berlaku dengan pelbagai cara meskipun satu diterangkan berasingan, namun kesemua proses tersebut berlaku serentak dan saling berkaitan dan perubahan berlaku secara berterusan sehingga pada akhir proses tersebut, semua kawasan desa berubah menjadi bandar yang moden. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.